Saya bermula sebagai pelajar praktikal di unit sukan TV. Selepas itu menyambung sebagai staf kontrak dan seterusnya diterima sebagai staf tetap berita TV. Dibantu oleh cikgu-cikgu saya, Abdullah Hashim, Datuk Ajar Sebelah Awang. Selain daripada keluarga saya, isteri, ibu bapa, yang paling penting dalam hidup saya sebagai pengulas sukan adalah Datuk Haji Sebelah Awang yang melihat dari bawah saya bermula sehinggalah ke tahap ini. Saya bangga dilahirkan di Hospital Angkasa Puri kerana di sinilah saya bermula sebenarnya. Saya tak pernah merasa selesa sampai sekarang pun, tetapi proses pembelajaran tu berterusan dari masa ke semasa. Penting mengadaptasikan informasi, menggunakan media-media di depan mata, dipergunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan maklumat. Bidang pengacaraan sukan ini dia sentiasa berubah-ubah dari segi rekod, penampilan atlet, ada saja yang terbaru, jadi memungkinkan juga seorang pengulas sukan untuk bersedia dari pelbagai aspek. Sukan Olimpik kali ini merupakan Sukan Olimpik yang kedua bagi saya selepas Athens. Kami pemula-pemula sukan di RTM telah pun melakukan homework terlebih awal, persiapan mental dan juga fizikal, malahan komitmen. Kebanyakan maklumat-maklumat itu kita dapat dari kerjasama dengan Majlis Sukan Negara, Satuan-Satuan Sukan untuk maklumat terkini mengenai persiapan pasukan dan kontinjen negara ke Kota Raya London 2012. Bagi saya ini peluang yang seharusnya saya gunakan sebaik mungkin untuk seluruh rakyat Malaysia. Inilah hadiah yang paling bermakna kerana RTM dan juga sukan-sukan besar tak pernah lekang dari memberikan liputan yang terbaik. Secara peribadinya, saya merasa amat teruja dan berbangga untuk membawakan bersama rakan-rakan yang lain dan seluruh keluarga RTM untuk memberikan yang terbaik buat tatapan anda, peminat setia RTM. Sukan terbaik hanya di RTM. Dari saya, Hafizal Ahmad, terima kasih.